Oke. Surabi ini Surabi khas Bandung ya Kang ya. Oke, ini yang mesesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang lagi WMWL TV ya. Ada Surabi ya. Surabi yang memang enak, gurih, terkenal cetar, membahana di daerah Buah Batu. Kita coba namanya Surabi. Surabi kita hajar. Pak Agus ya. Pak Agus ini jualan Surabi buka jam berapa, Pak Agus? Tuh dari jam 5 udah buka ya, sampai jam berapa habisnya biasanya? Oke, warga Bandung yang suka Surabi, makanan khas Bandung waktu sarapan sebelum Pasar Gordon, samping pom bensin ya, itu ada yang namanya Surabi. Oke, nah ini Surabinya. Oke, nah saya mau nyobain Surabi oncom. Nah, kita coba yang oncom. Gitu kan, nah yang oncom udah ada. Lalu kita melihat bagaimana Surabi ini dibuat. Tepung beras. Nah ini tepung beras. Terung ada telur juga, bisa pakai telur. Nah ini meses. Spesial meses ya, meses coklat. Oke, nah Kang, saya cobain yang ini Kang. Nah ini yang rasa coklat ya, meses. Mantap, endolita matica ya. Oke, Kang Rontesis ya. Ini Surabi rasa coklat ya, pakai meses. Nah, butuh harganya berapaan Kang? Meses 3.000, yang biasa 2.000 semua. Nah, jadi untuk yang telur 5.000. Telur itu 5.000, yang meses 3.000. Untuk yang polos cinca 2.000, yang oncom pedes itu 2.000, betul kan? Iya. Betul ya. Oke, kita lihat nih sejauh mana. Ngebul. Kang. Nah ini yang oncomnya nggak datang Kang? Ada. Tandanya. Nah jadi ini di jalan terusan Buah Batu ya. Seberang Kelurahan Batu Nunggal. Nah itu kelurahannya di sana. Nah ini di sini Surabinya. Surabi Bandung Tea Munuhu ya. Asik. Nah, satu lagi nih. Surabi Hanet.
ini adalah surabi polos. Nah, yang polos ini dikasih kinca. Dikasih gula merah. Nah, ini santan ya. Oke, Kang Bro tesis. Ini adalah surabi rasa coklat. Sekarang saya mau nyobain yang ini. Yang kinca ya. Waduh. Rumah makanan. Siapa yang pegang kamera? Masa si Akang ya. Oke. Nah, ini kita coba ya. Nah, ini surabi kinca. Am ya, kita am. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Enak. Ini adalah surabi kinca. Hei, itu ada siapa? Mau nyobain? Belum. Ngaminahin aja. Mau nyobain? Apa? Nah, ya. Wow. Ini adalah dari mana dari nyobainnya? Kang Alam Channel. Kang Alam Channel, cobain ya. Gimana coba rasanya? Banyak. Manisnya pas. Pas. Kelapanya kerasa. Coba, nih satu lagi. Jagoannya nih, cobain. Siap. Ya. Oke, Kang Brontesis ini udah datang ya. Udah datang. Pokoknya pindah ke belakang. Ayo kali yuk. Oke, ya. Pokoknya ini surabinya asoy geboy enak pisan ya. Pokoknya yang di Bandung wajib coba surabi ini. Ya. Surabi yang enak banget ya. Pokoknya enak ya. Kang Bro Tesis. Mantap. Harus dicoba. Akang, cobain dibungkus deh, berangkat. Oncomna ilu. Oke. Saya ngebungkus ya. Pokoknya yang wagi Bandung yang suka makan surabi, jangan lupa di Surabi Terusan Buah Batu dengan Pak Agus. Asik-asik bagus. Jangan lupa ya ke Pak Agus. Dan jangan lupa juga ikuti terus WMA TV menikmati surabi enak-enak asik. Bukan tidak.